Ya Allah, arek wedok iku lu ojo sampe kaya ngono dandan berlebihan. Entek-entek dhuwit mubadir timbangane mok gawe tuku dandanan palaan dadi sedakowan, cek manfaat nalikane jenengan ten alam kuburan, gak ono sing ngancani dalam keadaan dhewean. Allahumma amin. Dhuwit gaituku merkuri 250.000, gaituku berbasari 27.000, sampe-sampe raine putih beda karo tangane lho, gak usah. Ya. Ngono ya Allah, sampe raine putih, he tak kandani. Mok rubah yo panggah bojomu iku, gak mok rubah yo panggah bojomu iku. Terus nek mok rubah wayu merkurian koyo ngono bojomu digenti tak katene lak yo ora se tamban tente dhuwit percuma arek wedok. Ya Allah, merkurine menggoda, gincune merana, tetapi bibire koyo SCTV satu untuk semua. Itu yang disebut zina. Mangkat no gak usah koyok ngunu satu. Kedua, tidak usah cinta kepada manusia, karena akhirnya pasti akan sirna. Sampai cinta nak ngone pacar, nak ngone mantan, wis pedot dijak balian, ojo gelem. Sopo wonge kok wis pacaran terus pedot dijak balian, sama saja masa lalumu menarikmu untuk jatuh di lubang yang sama. Podo koyo ndelok film dua kali yang akan tertebak endingnya. Ngono lho. Ya pacaran loro gak usah kayak ngono. Soalnya pacaran gak ada dosa, gocek-gocekan, gak ada dosa. Ya kayak iko mang gak lo gak usah. Soalnya apa? So, sampean pacaran, sak gegeman tangan podo kayak jongkrok no wong tua sak langkah maneh nanggoni neroko. Ya ngono ku mang gak no pacaran-pacaran gak usah. Aku gak wani ngomong ini pak, gak usah pacaran kenemenen, gak usah. Soalnya pacaran mesti ono saate kenemenen, mesti ono mangkat no cek gak kenemenen, palaan gak usah pacaran. Ngono lo gebu suminten ge, ngono, ya. Ojo mana arek lanang ku bujuan ge, rungono arek lanang iku bujuan. Mari dikei terus ngale, ngono. Ketan yo ketan, susu yo susu, pacaran yo pacaran, ojo nguber nafsu. Lah wong roro jonggrang sing digawekno candi ku lho mau dirabi, lah kok sampean sing dibaperi tok gelem didemeki. Naudhu billah, jangan sampai masya Allah tak dongano arek kene jadi pemuda yang memiliki cinta yang fitrah, yang menjadikan cinta sebagai anugerah, tidak menjadikan cinta sebagai bencana. Mari sholat dongo, ya Allah berikanlah saya pemuda, berikanlah saya pemudi, berikanlah saya jodoh kepada orang yang cinta kepadamu. Ya Allah, cintakanlah hatiku kepada orang yang mencintaimu, supaya semakin hebat keimananku terhadapmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Silahkan, barangkali ada yang tanya. Ayo, silahkan. Monggo pak, barangkali ada yang tanya. Dua pertanyaan, tak jawab. Masalah cinta, putus, pacaran, move on, tak jawab. Ayo, tak kok, tapi enggak ono saya gelem tak kok, tak tutupi karuane ya. Enggak ada yang mau bertanya? Silakan, anak-anak, ini kesempatan, maju sedikit. Ini mic-nya. Ayo, ada dua pertanyaan. Biasanya kalau ceramah enggak pernah ada pertanyaan. Ini khusus, nah, itu lho, khusus. Itu lho, Pak. Itu lho, Pak yang angkat tangan. Eh, ayo, ayo. Ayo dan tak kok salam, jenenge sapa? Assalamualaikum. Ayo. Mepet. Saya Dania kula ndek bojo kaya ngono dicelati lha.
Ayo mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lailatul Nirwana. Sapa? Lailatul Nirwana. Takok terus. Iya, ayo. Dari kelas 12 AK1. 12 AK1. Saya akan menanyakan gimana caranya move on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru menyuruh murid. Nggih ya. Ini sebenarnya sudah menasehati diri saya sendiri bagaimana. Gini, caranya move on. Yang pertama, berdoa kepada Allah. Ya Allah, hilangkanlah rasaku terhadap orang yang durhaka kepadamu. Satu. Kedua, hapus semua chat, hapus semua foto, hapus semua video, masuk dolenmu aduh, hapusen. Soale apa? Biasae arek mari pedot dadi jomblo kurang pekerjaan, akhire nyekro-nyekro chat karo guyu-guyu dhewean. Ya Allah, biyene koyo ngene kok saiki dadi koyo ngene, ya Allah. Biyene pertama enak, chat gak garing, saiki kok koyo ngene, ya Allah. Itu berarti sampean ingin menyimpan kenangan dan ingin terpanggil di masa lalu supaya jatuh di lubang yang sama. Jangan, hapus semuanya. Lek niate move on temenan, tapi lek niate gak move on temenan ya disimpen ae. Suatu saat eling gak oleh. Kepingin move on, bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hapus chat. Chat-chatan kabeh, hapus foto, hapus kenangan dolok cuban rondo, nek ngene pacet, nek ngene Malang, nek ngene Bali, nek Bromo. Chat hapus kabeh, insyaallah cepet lali. Dan gak usah telu, gak usah nyetol ker IG-ne karo FB-ne. Gak ewa wong, cek kuwe po ya Allah, mbek sapa arek iki saiki? Mbek sapa arek iki? Gopo, gak usah gopo. Oh, jodoh ono sing ngatur. Kok sampean dipedhotno? Wis sayang-sayange jarno semakin lama sampean dimainkan, semakin besar yang karma yang akan menimpanya. Ngune beres. Ayo silakan lagi satu lagi pertanyaan. Ayo. Aja takok kenangan cinta lho ya nek ngene aku. Perkenalkan nama saya Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Fitriani dari 12 AK1. Saya akan bertanya bagaimana cara melupakan tanpa harus membenci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya melupakan tanpa harus membenci? Satu tok caranya. Tak duduno ya carane ya. Bagaimana caranya melupakan tidak harus dengan membenci? Caranya cuma satu. Anggaplah, berpikirlah, taruhlah di mindsetmu bahwasanya aku. Niki, taruhlah di mindsetmu. Biarkan orang lain menjaga pasangannya melalui doa. Biarkan aku menjaga kamu melalui dia. Beres. Ya, loh yo. Karena hakikatnya cinta itu memberi. Bahagialah itu tugasmu. Menangislah itu bagianku. Loh iya. Itu cinta bu, caranya kayak ngunu dene sampean gak sok ngapus kenangan ya gak popo, tapi ya iku mang suwi rodoan lah. Nek sampean kepingin lupa tanpa harus membenci, berpikirlah yang seperti itu. Biarkan dia bersama orang yang disukainya, karena itu adalah hakikat cinta yang sempurna. Ngoten mawon nggih Pak nggih. Muga-muga barokah manfaat pun kajenge dhuhur ah nggih sampun nggih nggih. Waktu nggih, dhuwur nggih. Dereng. Oh, dhuwur wisan pun semoga. Oh, durung.
Oh, belum. Belum, belum. Puna, situ manusia jobo, baiknya ono. Ada yang dijobo? Ada. Cek remen. Ayo, siapa? Langsung berdiri, langsung berdiri. Langsung berdiri. Langsung berdiri, apa-apa. Loh, ayo. Gak usah mik, langsung ngadek elek tako, ayo. Ayo, cepetan. Gak usah mik. Gak usah mik. Gak usah yang kepingin Rene, ya Rene. Oh iya, gak usah mik, gak apa-apa, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini pertanyaan bermutu ini. Nggih, pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya dapat menyerap ilmu dari bapak ibu guru? Cik gak budel, catet ini. Loh, lek wis ngene iki ki metu ya ini metu ngene iki ya. Iki tak kei donga tapi kudu diwaca. Lek gak ngono gak mandi. Ayo catetan. Cik cerdas, cik pinter. Ijazah saking Kiai Haji Buali Mojokerto. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Teko bil qalam, tahan nafas, terus jaluk, ya Allah paringi ilmu sing disampaikan guru kula saged eling. Nek kate ulangan, ya Allah paringi kula saged ngadepi ulangan kados napa sing diulangna guru kula. Lanjut ayat selanjutnya, alamal insana malam ya'lam. Iqra ayat 1 sampai 5 diwaca ping 3. Lek waya bil qalam gak usah ambean, terus jaluk dikrentek liwat atine, iku ngono dongane urusan ilmu. Mas Rian dulu sejak kelas 3 SD wis mulai ceramah. Mulai ceramah, Mas Rian pertama kali lomba nak gini, tambak beras kalah, nangis. Inilah kehidupan. Pasti sebelum keberhasilan ada kegagalan, dan di setiap kegagalan pasti akan menemukan keberhasilan. Sama halnya dengan kesedihan, di setiap kesedihan pasti ada hikmah berupa kebahagiaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai Mas Rian enggak pernah menyerah. Juara 1 tingkat kabupaten pertama kali di SMA 2. Disitulah saya mulai juara 1, juara 1, juara 1 sampai dikirim ke provinsi. Kelas SMP kelas 2 dikirim ke provinsi, ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Juara 1 tingkat provinsi Festival Anak Soleh Indonesia ke 10 dikirim ke Kalimantan Nasional, naik pesawat Lion untuk mengikuti lomba jejak nasional. Nggih, pesawat Lion iku walah sing jenenge pesawat Lion pramugari ne wayu-wayu. Roke batikan sakmene sanggulan langsing, langsing putih, putih gak ono pramugari lemu-lemu koyo ngene. Wurung. Wurung munggah pesawate anjlok sing yoya. Sampai pengalaman ceramah ten pundi-pundi, alhamdulillah dipaningi kathah rezekine. Ya iku memang berjuang. Apa Mas Rian biyen cilikane gak diuji? Diuji. Ana ujian urusan anak, ujian urusan wong tuwa, ujian urusan apa diuji rek aku biyen gak sampai koyo ngene. Sampai akhirnya saya bisa mangkatno. Kalau sampe dapat ujian, jadikan dia lemparan untuk sampe menjadi seorang yang berhasil dan diimpikan. Lek sampe oleh ujian nangis ya sepurane rek kokot sing bandare sing iya ya. Oleh ujian jadikan pukulan, jadikan lemparan untuk menuju keberhasilan. Ngono lho, jangan berkata, ya Allah saya punya masalah besar. Jangan katakan wahai masalah aku punya Allah yang besar. Ngono ya.
Nggih, Pak, nggih. Ceramah ten pundi-pundi ya iku, Mang. Sampai ngene iki, sing mutik Mas Rian dhewe, apa Mas Rian mondok ora? Saya ndak mondok sejak kelas 3 SD. Lapo o Mas Rian, soale Mas Rian kepengin dodono sing iso ceramah gak kudu arek pondok. Bukti ini Mas Rian juga bisa. Karena apa? Semua ada niat, usaha, dan doa. Biyen iku tak kandhani rodok dawa titik gak apa-apa critane. Mas Rian biyen, Bu. Rian iku iso dadi wong kaya ngene, iku mergo apa? Mergo gurune. Aku biyen, Pak, wallahi temenan gak ngabusi matematika goblok, gak iso sampai SMP. IPA gak iso, makane aku ya minder ceramah nang ngene kene soal akeh matematika, nek gak iso aku. Hitung-hitungan ndak bisa, Bu, saya. Tapi apa? Guruku jenenge Bu Aja Farida Aryani omahe Pulo. Iku mesti gak tau gak bapakku lho dodolan sayur. Titip sayur ya nih bapakmu sakmene digawa mulih sekolah dikekno. Sekolah ku tas teles kabeh kene banyune godhong telo. Leh, tukokno bidah soto nang ngene Cak Karim, tak tukokno soto nang ngene Cak Karim, petik-petik ngeten bakul soto jenenge soto ayam Cak Karim, tak tukokno akhire apa? Angger guruku mari ngongkon aku mesti kandha wis yan, muga-muga ilmu barokah manfaat. Amin. Dan sekarang saya rasakan keberkahan seorang guru. Mangkatno hari guru zaman saiki, sampean harus bisa mencari ketakdiman seorang guru sampai sang guru berkata, keberkahan bersamamu, insya Allah hidupmu akan ada kesusahan yang mengikutimu. Dan pesan saya dari dulu kepada teman-teman, ojo sampai murid ngelunggui kursine guru. Kok ono tak rungokno, tak ceritani Pak ngapunten iki dongeng. Arya Panangsang, ya. Arya Panangsang iku mung suwe Joko Tingkir. Arya Panangsang didukung Sunan Kudus dalam perebutan istana. Nggih ngoten nggih, Bu, nggih. Istana Pajang, nggih. Soale Joko Tingkir, ya, soale Arya Panangsang dianake sing duwe kerajaan Pajang kumang terus diganteni Joko Tingkir. Lah, Joko Tingkir iki sakti, tasik ada garis keturunan dari Gus Dur. Sampai akhirnya Joko Tingkir sakti yo santri pinter ngaji. Suatu saat Arya Panangsang dikandani Mbak Sunan Kudus. Arya Panangsang golek Joko Tingkir mrene longgono kursi iki, engko ilmune ilang, iku kursine Sunan Kudus. Soale lapo Sunan Kudus kok belok Arya Panangsang? Soale Sunan Kudus berpikiran bahwasanya memang Arya Panangsang yang betul, karena Arya Panangsang masih ada garis keturunan pemilik kerajaan. Dadak Joko Tingkir dipaksa, monggo-monggo pindah nak temriki, monggo-monggo iku lungguh Sunan Kudus. Joko Tingkir dipaksa mau, akhirnya Arya Panangsang digeret di lungguhno, blek, langsung ilmune ilang. Podo mek sampean rungokno iki, iling-iling ngomonganku, kok ono siswa nglungguhi kursine guru, blek, diulang model ya apa, gak bakal nyantol lo pikirane. Sebelum meminta maaf dan sebelum meminta doa restu atas hal yang telah dilakukannya, gak nyantol sampai ping sewu gak ono manfaate. Lho, sing nglungguhi mejane guru barang tambah gak ono manfaate. Omong-omongan lho guna pusik iku sini guru, wallahi ilmune gak ana sing nemplek diuruk obudel, padahal liyane nyantol kabeh wonten anggone kundang njaluk sepuh mumpung durung. Sampe Mas Rian koyo ngene mergo ngono ku, muga-muga barokah manfaat. Al-Fatihah. Moga-moga barokah manfaat fit dini wa dunia dan akhirah. Yang kepingin foto nanti silakan keluar ke depan, kita foto sama-sama. Cita di kenangan, moga-moga seduluran awal akhir dunia akhirat, dan menjadi persaudaraan yang saling menguatkan ukhuwah Islamiyah dan saling cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapunten sing kata, sekian dari saya. Kalau kamu benci aku, sakiti saja aku, jangan hatiku, karena di situ ada kamu. Laki-laki yang hebat bukan laki-laki yang memiliki sejuta wanita, tetapi laki-laki yang hebat laki-laki yang memiliki wanita dan bisa mencintai dengan sejuta cara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.